Metro Jakarta Selatan terus mendalami kematian seorang perempuan warga negara Cina atas nama Huang Suping yang tewas di sebuah hotel di kawasan Gambir, Jakarta Pusat pada hari Sabtu pekan lalu. Ketika ditemukan, terdapat luka akibat benda tajam di bagian perut korban. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 9 orang saksi untuk mengungkap penyebab tewasnya korban. Dugaan sementara korban tewas dibunuh karena ada tusukan benda tajam yang mengakibatkan korban tewas. Dari hasil penyelidikan, polisi telah menemukan ciri-ciri pelaku yang diperkirakan laki-laki. Upaya pengejaran hingga saat ini masih terus dilakukan. Sampai saat ini sudah ada 9 saksi yang diminta keterangannya. Dan saya juga mohon kepada ini biar masalah ini cepat terungkap siapa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan kepada korban ini. Sebelumnya korban ditemukan tewas di kamar 202 lantai 2 di hotel kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Setelah sempat melakukan identifikasi di lokasi, petugas kemudian membawa korban ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Korban juga sempat dilaporkan menghilang oleh teman seapartemen Mediterania Gajah Mada, Jakarta Pusat, tempat tinggal korban. Ginanjar Hanggarawan melaporkan untuk NET.